Penjabat Bupati Kudus HM Hasan Habibi melakukan sidak di SDN 6 Hadipolo Kudus pada Rabu 28 Februari tahun 2024 usai adanya laporan atap roboh di sekolah tersebut. Hasan menegaskan bangunan ruang kelas yang roboh itu bakal segera diperbaiki. Saat sampai di lokasi, tampak ruang kelas 2 SDN 6 Hadipolo sedang dibersihkan oleh para pekerja. Puing-puing yang berserakan di ruang kelas segera disingkirkan. Melihat kondisi ini, Hasan pun mengaku akan segera memperbaiki ruang kelas tersebut, sehingga para siswa dan guru nantinya bisa melakukan aktivitas belajar mengajar dengan tenang dan nyaman. Hasan mengatakan, sembari proses tersebut selesai, kegiatan belajar siswa tetap harus dilakukan. Hanya mereka harus dipindah ke tempat yang lebih aman.